Pada kesempatan ini, Tabalong Sport akan merangkum beberapa olahraga yang paling sering dilombakan masyarakat Tabalong untuk memeriahkan peringatan 17-an. Yang pertama adalah bulu tangkis. Sejauh ini, bulu tangkis merupakan olahraga unggulan Indonesia di kancah internasional. Karena itu pula, pada ajang 17-an, turnamen bulu tangkis sering diperlombakan. Olahraga satu ini juga sangat mudah digelar, bahkan hampir di setiap desa. Pada 17-an tahun ini, turnamen bulu tangkis juga digelar di Gor Pembataan. Kedua, sepak bola. Meskipun prestasi sepak bola Indonesia di level internasional masih jauh dari kata memuaskan, olahraga ini tetap olahraga yang paling banyak diminati masyarakat Tabalong. Buktinya sangat mudah menemukan turnamen sepak bola bukan hanya selama 17-an, tapi hampir sepanjang tahun. Di tahun ini, turnamen yang digelar seperti di Desa Kasiau dan di Desa Banua Lawas. Ketiga, futsal. Meski harus bermain di lapangan khusus, olahraga ini sangat diminati oleh anak muda. Dari tingkat SMP hingga SMA, sangat menyukai olahraga futsal. Buktinya, lihat saja turnamen futsal antar pelajar yang digelar baru-baru ini. Peserta terdiri dari putra dan putri dari tingkat SMP hingga SMA sederajat. Untuk tahun ini saja, total tim peserta yang mewakili sekolah berjumlah 50 sekolah se-Tabalong. Gimana pemirsa Tabalong Sport? Setuju nggak kalau olahraga-olahraga tadi paling sering digelar dan paling banyak peminat?